PAS perlu dilihat parti yang punya masa depan yang sangat cerah dalam kepimpinan negara insya-Allah. Sehubungan dengan itu, idea-idea yang baik yang dituliskan oleh Ketua Pemuda dan Ucapan Dasar yang menyentuh beberapa perkara penting sama ada dalam konteks kepimpinan negara, cabaran-cabaran yang kita hadapi, bahkan senario politik serantau yang menuntut kita semua supaya bangkit, mengenengahkan pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang punya dasar dan struktur yang cukup mantap dan cukup hebat. Bukan idealisme yang terawang-awang, yang terapung, tetapi ia berpijak pada paksi keyakinan yang diasaskan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naja awwalu hadzal ummah bil yaqini wadh-dhuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal disebabkan keyakinan mereka. Yakin terhadap perjuangan. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahawa kita mampu mengorak langkah membina sebuah negara yang diperlukan oleh seluruh rakyat Malaysia. Maka PAS bukan parti yang perlu digeruni atau ditakuti. PAS punya sejarah yang hebat dalam pembangunan dan kita berjaya mengenakan nilai-nilai integriti yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Semoga Allah pelihara jamaah kita kini dan masa hadapan insya-Allah.